Santri Pondok Pesantren Sumber Barokah, Karawang, Jawa Barat, berpartisipasi dalam gerakan pembagian bendera merah putih. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah Kabupaten Karawang membagikan 3.399 bendera di halaman Plaza Pemda Karawang pada Senin 31 Juli 2023. Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, Acep Jamhuri, mengajak seluruh lapisan masyarakat turut menyemarakan hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia dengan memasang bendera merah putih di tiap rumah, tempat usaha atau dimanapun, sehingga perayaan ini menggema di seluruh pelosok desa. Ia juga mengajak santri Ponpes Sumber Barokah Karawang juga berpartisipasi pada kegiatan pengibaran bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus nanti. Acara ini juga dihadiri Forum Pimpinan Kabupaten Karawang, Majelis Ulama Indonesia, dan Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten itu.